Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku dan Narik Hesti. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara transfer GoPay ke pengguna lain. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut, teman-teman pastikan udah download aplikasi Gojeknya ya. Nah ini teman-teman bisa langsung klik aplikasi Gojeknya. Oke teman-teman, sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu. Jika teman-teman mau transfer GoPay ke pengguna lain, pastikan teman-teman harus punya nomor telepon si pengguna itu dan di-save dulu nomor handphonenya. Nah, karena nanti untuk transaksinya itu membutuhkan nomor telepon atau nomor HP yang terdaftar di Gojek teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman pastikan untuk saldo GoPay-nya juga cukup ya. Nah, di sini kebetulan aku mau transfer ke teman aku dan saldo aku sebesar 108.000. Oke, langsung aja kita masuk ke bayar. Oke, lalu di sini teman-teman bisa ketik nama atau nomor HP yang buat dikirim. Bisa ketik nama atau bisa klik salin nomor handphonenya ya. Nah teman-teman, di sini aku mau transfer ke nomor ini, lalu tinggal diklik aja nomor teleponnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa isi nominalnya. Aku mau transfer 50.000, klik aja, lalu pilih konfirmasi yang di bawah. Dan di sini ada kolom, jika teman-teman ada pesan yang ingin disampaikan, teman-teman bisa tulis di sini. Kalau misalkan nggak mau ngirim catatan juga nggak apa-apa, di skip aja. Oke, selanjutnya langsung pilih kirim yang di bawah. Dan setelah itu pilih konfirmasi dan bayar. Dan selanjutnya teman-teman masukkan PIN GoPay. Nah ini dia udah berhasil, GoPay udah terkirim, jumlahnya 50.000 ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman tutorial dari aku, semoga teman-teman mengerti, paham, dan semoga video aku ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.